kan? Aku nanya, kamu mau jalan-jalan kemana sekarang? Berhubung sekarang kan aku belum kerja. Besok kalau aku udah ke proyek, gak bisa jalan bareng-bareng. Ya udah, kita jalan-jalan deket ke hotel aja, sayang. Ke taman atau ke pinggir-pinggir kolam, sekalian kita foto-foto, yuk. Aku tahu kamu suka foto-foto. Aku udah bawa kamera. Masa kamu udah nyiapin? Udah dong. Seneng banget. Ya gimana gak seneng, Bi? Saya mau nikah lagi. Apalagi bisa dibilang dengan perempuan yang benar-benar cinta pertama saya dulu, pertama kali. Michi. Bi, doain ya. Mudah-mudahan nanti acara pernikahannya lancar semuanya. Terus jangan sampai ada trouble, ada masalah. Dan paling terpenting tuh jangan seperti sekarang tuh banyak yang nikah cerai. Saya mau untuk selamanya untuk Michi. Alhamdulillah. Amin ya, Mas. Semoga langgeng sampai kakek nenek. Amin ya Allah, amin. Makasih ya, Bi, udah didoain. Yaudah, saya permisi dulu ya, Mas. Kayaknya gue harus telepon Al deh, ngucapin terima kasih sama dia. Karena berkat Al juga, Tante Indira udah ngasih restu buat gue. Gue bakal nikah Al, secepatnya. Enggak, sorry enggak. Andin lagi pingsan. Nanti gue hubungin lagi ya. Halo, Al, halo. Andin pingsan. Andin kenapa ya? Tapi gue gak boleh khawatir, tenang. Karena ada Al di sana. Al pasti bisa nge-handle semuanya. Ma, makasih banyak ya, Ma. Aku masih gak percaya banget. Mama ngambil keputusan untuk mengutamakan kebahagiaan aku. Dan menerima Angga. Semua Mama lakukan buat kamu, Mitch. Mama mau kamu tuh bahagia. Nanti Mama bantuin kan persiapan pernikahan aku sama Angga. Pasti dong, dari A sampai Z semua Mama bantuin, ya? Lumayan kamarnya. Oh ya, kira-kira kamu jalan-jalan kemana, Sa? Gimana? Kamu udah bisa dengerin pembicaraan mereka apa aja? Iya, Bu. Tadi saya dengar. Besok katanya Pak Dadang mau ketemu Bu Andin, Bu. Aduh, kalau besok Mbak Andin ketemu sama Mang Dadang, bisa kebongkar semuanya. Nino juga pasti bakal marah besar sama gue. Sa. Aku nanya kok gak denger? Ya sayang, apa tadi? Maaf. Tuh kan. Aku nanya, kamu mau jalan-jalan kemana sekarang? Berhubung sekarang kan aku belum kerja. Besok kalau aku udah ke proyek, gak bisa jalan bareng-bareng. Ya udah, kita jalan-jalan deket ke hotel aja, sayang. Ke taman atau ke pinggir-pinggir kolam, sekalian kita foto-foto, yuk. Tahu kamu suka foto-foto, aku udah bawa kamera. Masa kamu udah nyiapin? Udah dong. Sayang, kamu udah masukin ke koper. Kan kamu tahu sendiri. Hebat kamu. Kalau punya istri seorang model, harus siap. Yuk. Yeah.
dong. Emangnya kalau bumil udah gak mau ganteng suaminya lagi? Ya boleh dong. Sekarang kita ke taman dulu foto-foto, abis itu kita ke area kolam renang. Ini bougainville-nya bagus. Coba kamu di situ, aku foto ya. Iya. Sini. Nah. Bagus, sayang. Apa Ricky datang juga ya? Tapi kok aku belum lihat dia? Kamu tuh lagi nyari apa sih, sayang? Enggak, cuma pengen lihat spot-spot di sini aja yang bagus di mana gitu. Eh dong, lagi dong. Wah, ini bagus nih. Keren. Coba, ada yang salah gak? Udah kayak fotografernya Cantika gak? Bagus, sayang. Kita foto berdua yuk. Ini kan kamera begini, gimana mau selfie? Tuh, ada. Mama. Oh, bisa ya, minta tolong? Bisa. Fotoin berdua. Oh iya. Ini ya, fokusnya di sini. Tapi Mbak tinggal pencet yang ini aja. Oh iya. Kita di sini aja. Senyum. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Coba lihat. Wah. Berbakat. Makasih ya, Mbak. Makasih banyak ya. Bagus, sayang. Bagus. Sini aku fotoin kamu ganti. Bukan model. Ih, kamu bagus tahu di foto, percaya deh sama aku. Sini. Udah kamu di situ dah. Ntar kepalanya hilang. Enggak. Kamu percaya deh. Ntar matanya sebelah doang deh. Ayo kayak 1, 2, 3. Kayak yang lain. Lagi. 1, 2. Lagi dong, sayang. Kurang. 1, 2. Siapa sih? Kok kayak ngelambain tangan ke sini? Gak ada siapa-siapa. Tadi kok kayak ada yang ngelamin tangan ke gue ya? Kamu liatin apa? Ah, enggak, sayang. Ayo sekali lagi foto yuk. 1, 2. Isi mas, paket. Paket buat siapa mas? Atas nama Kiki mas. Oh, buat Kiki. Oke dah, kalau begitu saya terima ya. Kasih mas. Sama-sama. Apa isinya ya? TV, bukan, kulkas, nggak mungkin. Apaan ya? Uya! Tempat datang Kiki ya? Nah, sini. Jalan-jalan ke pasar baru, pasti isinya baju baru. Ya kan, ya kan? Ya dong. Jalan-jalan ke pasar baru. Sok tau. Aduh, Kiki udah nggak sabar nih. Wow! Ya ampun,
paket buat siapa yang Kiki? Buat ponakan ya? Sembarangan buat ponakan. Ya buat Kiki lah. Kan besok lusa Kiki udah masuk kuliah.